Gus, paket. Dari siapa nih? Kingston Fury. Kingston Fury. Ram itu. Oh, Ram. Hmm. Langsung unboxing aja kali ya. Let's go. Oke, ini dari Kingston Fury, kita langsung aja unboxing barang-barang apa ada aja di dalam. Ada apa aja, sorry, di dalam. Langsung kita buka. Hello guys. Halo. Oke. Di sini ada Haloxy. Semoga game kit dari Kingston Fury ini dapat menambah keseruan kamu pasti dong. Terus ada kayak manual book-nya ya. Dari Kingston Fury. Oh, di sini ada bantal leher ya guys. Ada bantal leher ya, buat naik pesawat. Wah, di sini ada RAM. RAM ini kebalik. RAM ini 32GB dan 32GB, total 64GB. Dan yang paling spesial ini 4600 MHz guys, kecepatannya. Ini kencang banget, pokoknya PC kalian langsung mars. Pokoknya kencang banget deh. Dan top banget. Nanti langsung kita pasang ini ya, guys. Dan kita lihat lagi barangnya ada apa lagi? Ada jaket, guys. Tapi ini ukurannya L ya, gede banget. Tapi nanti bakalan gue pakein ya pas kita pemasangan. Terus di sini ada kaos kaki, guys. Kaos kaki Kingston Fury nih, guys. Lucu banget ya. Dan sini ada lanyard, guys. Ini buat kalung gitu ya, kalung kartu ya. Kalung kartu kan? Buat kartu nama. Kalung kartu nama ini, guys. Panjang enggak sih ini? Ini warnanya. Dan di sini ada stiker, guys. Stiker gaming body dari Kingston Fury. Ini lumayan ya buat naruh di PC gua, naruh di ruangan gua, ngeramein ya, guys. Dan kita lihat lagi ada apa lagi barangnya di sini. Udah habis ya. Dan di sini ada berapa barang? Sekitar ada 5 atau 6 barang. Barangnya temanya nih hitam putih semua ya, sama merah nih. Dan ini yang paling keren di sini, paling top, paling mantap. Kita bakalan pasang nih RAM-nya di PC gua biar PC gua makin kenceng, makin gila pokoknya deh performanya. Langsung aja kita pasang, guys. Let's go. Oke nih, RAM-nya bakal mau dipasang. Kita dibantuin sama koko kita, Konando. Yu. Kalau misalnya gue yang masang, nanti RAM-nya bisa kotek jadi 20. Langsung aja dipasang ya, Pak Konando, kita bantuin. Yuk, kita lihat. Oke. Bantuin senterin. Yang pertama. Ini masalahnya salah seling ya, guys. 1, 3, 2, 4. Sampai bunyi klik. Kalian kalau mau masang RAM tuh hati-hati, guys. Sudah pasang semua. Mari kita nyalakan PC-nya. Nah, jadi sebelum memulai video ini, sebelum gue mau main Valorant, gue mau jelasin keunggulan dari RAM Fury Renegade ini. Langsung aja kita jelasin apa aja ya, guys. Nah, pertama itu Fury Renegade ini udah ada DDR4 nya guys. Jadi low latency gitu, lebih dari DDR3, lebih bagus dari DDR3. Performa dari DDR4 ini itu unggul banget dari DDR3, karena gue tuh tipe orang yang ngegame sambil streaming. Nah, ini yang paling keren fitur dari Fury Renegade nya guys. Jadi Fury Renegade ini udah speed up 4600 MHz kecepatannya dari RAM ini, guys. Jadi itu kenceng banget, apalagi gue sambil streaming. Dan kayaknya itu aja fitur-fitur dari Fury Renegade ini.
kita langsung aja masuk ke game Valorant, berapa FPS yang kita dapat. Let's go. Oke, jadi tadi gue udah pasang 4 RAM-nya dibantu sama Konando, temen gue. Jadi sekarang gue mau langsung tes FPS di game Valorant, FPS-nya dapat berapa. Langsung aja kita coba. Dan gue nih sekarang udah pakai jaket dari Kingston Fury ya guys. Ini keren banget, pas sama gue juga ukurannya. Langsung aja kita coba Valorant di FPS berapa. Let's go. Oke teman-teman, sekarang gue lagi coba di game Valorant dan di sini FPS-nya kita dapat 200-an ya guys, 200-an rata-ratanya. Dan settingan gue di sini udah pakai rata kanan semua, udah high semua. Udah mentok semua pokoknya di sini. Dan so far di sini sih di game Valorant ini nyaman banget dan lancar banget. Karena RAM Fury Renegade-nya ini bikin gua game ngegame enak banget, nyaman banget. Loading screen-nya juga cepet banget. Jadi setelah gue nge-game 10-15 menitan tadi pakai RAM dari Kingston Fury Renegade, gue dapat FPS sekitar 200-an. Biasanya tuh gue dapat 170-an atau 150-an, itu udah jauh banget improve-nya. Dan karena gue pakai Fury Renegade ini, game gue jadi lancar, loadingnya gue jadi cepet banget. Dan thanks to Kingston ya. Jadi thank you semua yang udah nonton. Dan thank you banget buat Kingston, buat Fury Renegade ini. RAM gue, PC gue kencang banget. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa nonton di video gue selanjutnya. Bye bye.